sebuah pinggir bandar, terdapat sebuah kedai kek dan roti yang kecil dan cantik. Di situ, Donat dan kawan-kawan pastrinya yang lain tinggal bersama-sama. Hai semua, mari kita berkumpul. Jom ambil gambar. Ada yang bagus, kek cawan. Ayuh, Donat. Jom. Tak apalah, saya rasa saya akan duduk sini je. Donat tidak berasa yakin dengan dirinya yang mempunyai lubang. Tak sama seperti kawan-kawannya yang dilihat sempurna. Kenapa saya perlu ada lubang ni? Saya berharap saya boleh jadi seperti yang lain. Janganlah macam ni, Donat. Kita semua ada sesuatu yang istimewa. Saya tak rasa istimewa. Saya cuma rasa kosong. Tiba-tiba, apa yang berlaku ni? Oh tidak! Kedai roti ni akan banjir. Kawan-kawan, tolong, tolong! Rupa-rupanya, sebatang paip di sinki telah pecah dan air melimpah ruah. Jika tidak dihentikan, air akan membanjiri kedai itu dan semua kek dan roti akan musnah. Kita perlu buat sesuatu. Cepat! Donat, awak berjaya. Awak dah selamatkan kami. Nampak tak? Awak istimewa, Donat. Terima kasih, Donat. Kami tak dapat lakukannya tanpa awak. Rupa-rupanya, lubang saya ni taklah teruk sangat. Siapa kata teruk? Ia hebat tau. Kita semua unik dengan cara kita yang tersendiri. Itu yang menjadikan kita istimewa. Okey, sedia semua. Jom ambil gambar. Semua orang sebut donat. Donat!